Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam ala la'imatil hadin al-mahdiyin. Salam ala jami anbiya ilah wa rasulih malaikatih. Salam alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam alaika ya Abu Abdillah wa ala arwahi lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma bakitu wa baki al-laylu wa nahar. Wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li syaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlati al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Allahumma kun li waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah. Wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Majalah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan barokatul Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan kembali mengenai jalan pengetahuan. Betapa utamanya jalan pengetahuan ini. Dan nanti setelahnya pada hari ini kita kembali akan membahas masih dalam penjelasan awal tentang doa Abu Hamzah As-Sumali. Jalan pengetahuan seperti apa yang insya Allah akan menyelamatkan diri kita dari uqubatillah, dari siksaan Allah, dari akibat-akibat perbuatan kita yang digunakan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk mendidik diri kita, untuk mentransformasi diri hamba-hambanya untuk kembali mencapai kesempurnaan di sisinya. Dari Imam Baqir Shalawatullah Salamullah Alaih menggambarkan kemuliaan tentang orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Ini diriwayatkan dari kitab Sawabul A'mal jilid 159 hadis pertama. Dan ada juga di ensiklopedia Mizanul Hikmah jilid 3 hadis ke 4507, ada di halaman 296. Imam Muhammad Al-Baqir Shalawatullah Salamullah Alaih diriwayatkan bersabda, Mu'allimul khair yastafiru lahu dawabul ar wa khitanul buhur wa kullu shaghiratin wa kabiratin fi ardillah wassama'i. Seorang pengajar kebaikan, mu'allim, maka unggas bumi, seluruh biota laut, dan setiap yang kecil dan yang besar di bumi, dan di langit Allah akan memohonkan ampunan untuknya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian utamanya derajat ilmu, demikian utamanya derajat orang yang berilmu, apalagi yang mengajarkan ilmunya untuk mengajarkan berbagai kebaikan. Kembali kepada pertanyaan kita, ilmu seperti apa yang akan membawakan
kita pada jalan yang lebih mudah, jalan yang tidak berliku, jalan yang tidak harus melalui siksaan dan azab Allah di dunia maupun di akhirat. Uqubatillah, yang merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri, perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang Allah gunakan untuk mendidik diri kita. Ilahi la tu'adibni bi'uqubatik. Ya Allah, janganlah kau didik aku dengan ukubah darimu, dengan hukuman darimu, dengan akibat-akibat perbuatanku darimu. Dalam Biharul Anwar, juz 1, halaman 200, 302, maaf, 225, hadis ke-17. Ya. Ini adalah hadis dari Imam Ja'far As-Sadiq salamullah alaih, yang kepada Unwan Al-Basri yang pernah kita bahas dengan cukup panjang lebar, dan ini adalah potongan dariknya. Imam Sadiq salatullah salamullah alaih diriwayatkan bersabda, laisal ilmu bita'allum, bukanlah ilmu dengan belajar. Innama huwa nurun yaqa'u fi qalbi ma yuridullahu tabaraka wa ta'ala ayyahdiyahu. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah cahaya yang diletakkan di dalam hati siapa saja yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki untuk diberinya petunjuk. Fa'in arad tala ilma, fatlub awalan fi nafsika haki kotal ubudiyah. Jika kamu menghendaki ilmu, maka carilah yang pertama kali hakikat ubudiyah atau hakikat penghambaan di dalam dirimu. Fatlub bil ilma istimalihi, dan carilah ilmu dengan mengamalkannya. Wastafhimillahu yufhimka. Mintalah kepada Allah untuk memberimu pemahaman, maka ia akan memberikannya kepadamu. Memberikan pemahaman kepadamu, maksudnya begitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, jadi di sini ada satu poin yang menarik, karena ilmu yang dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Sadiq sholatullah wassalamullah alaih ini jelas merupakan ilmu dalam konteks nasihat yang beliau berikan pada Unwan Al-Basri. Ilmu dalam konteks ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu dalam konteks ilmu hakiki. Atau menurut penafsiran saya, pemahaman saya, ilmu dalam konteks ma'rifah. Ilmu yang bisa membawa kita menuju ma'rifatun nafs, mengenal diri kita. Dan kemudian melalui pengenalan pada diri kita, kita bisa mencapai ma'rifatullah.
mengenal Allah. Dan melewati ma'rifatullah, melewati ma'rifah yang sejati, baik pada diri kita sendiri maupun kepada Tuhan, pada para walinya, baik kepada hakikat ajaran agama, maka kita bisa mencapai keadaan ilahi la tu'adibni bi'ukubatik. Selamat dari azab-azab Allah di dunia dan di akhirat. Awal masalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajrom. Satu poin penting yang bisa kita lihat di sini, yang ingin kita bahas hari ini adalah, dan carilah ilmu bi istiqmalihi, carilah ilmu dengan mengamalkannya. Dr. Jawa Somali menekankan poin ini bahwa ilmu atau ma'rifah apa yang bisa menghindarkan kita dari azab Allah, bisa membawa kita ke jalan takarrub kepada Allah yang tidak harus melewati jalan berliku, yang tidak melewati jalan yang pedih. Salah satunya beliau menjelaskan bahwa ilmu tersebut harus merupakan ilmu yang langsung bisa diamalkan dan ilmu tersebut benar-benar diamalkan dan benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Beliau memberi gambaran bahwa apakah ilmu kita tentang, misalnya sebagai gambaran yang sederhana, kalau suatu hari kita ada di rumah teman kita dan dijamu dengan makanan yang sangat enak. Kita tanya, ini resepnya apa? Begitu. Diberilah resepnya, cara masaknya, dan lain-lain. Kemudian resep itu kita catat, cara masaknya kita catat, kita coba pahami dengan baik. Apakah ilmu tentang resep ini adalah ilmu yang akan membawa kita betul-betul bisa mewujudkan kembali masakan yang enak tersebut dan kemudian memakannya, itu belum tentu. Kata Dr. Jawad Somali, kalau sebatas resep yang kita bawa pulang dan kita ingat-ingat, itu tidak ada gunanya, itu sifatnya informatif saja. Ya. Tapi kalau ketika kita di rumah meminta istri kita memasak dengan cara yang sama persis, membeli bahan-bahan sesuai resep itu, kemudian tahap demi tahap itu memasak dilakukan dengan persis, kemudian makanan itu terwujud kembali, maka kita bisa menikmati makanan yang sama nikmatnya dengan yang kita makan di rumah teman kita. Nah, ini ada sebuah gambaran bahwa ketika ilmu atau makrifah itu sifatnya baru merupakan koleksi informasi atau baru sifatnya pengetahuan tentang cara-cara, tapi belum betul-betul dilaksanakan dan direalisasikan, maka itu belum termasuk memenuhi kriteria ma'rifah atau kriteria jalan pengetahuan yang akan membebaskan kita dari azab Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di sini sangat penting sekali nasihat Imam Ja'far As-Sadiq sholatullah wassalam ala Allah yang tadi kita kutipkan, bahwa
Carilah ilmu dengan mengamalkannya. Ya. Carilah ilmu dengan mengamalkannya. Watlubil ilma bi isti'malihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakallahu. Jadi demikian pentingnya kita memastikan bahwa ilmu-ilmu yang kita cari, makrifah-makrifah yang kita cari ini tidak hanya berhenti di tahapan informatif atau sekedar tahu, sekedar merupakan proses rasional yang menempati pikiran kita, yang menempati pemahaman kita. Karena ilmu yang seperti ini kurang bermanfaat atau dalam perjalanan rohani boleh dikatakan tidak bermanfaat sama sekali. Malah kejadiannya bisa sebaliknya. Saya akan bacakan beberapa riwayat untuk melihat di satu sisi orang yang berilmu itu bila mengajarkan kebaikannya dan mengamalkan kebaikannya kemudian dan mengajarkannya sampai unggas bumi, biota laut, setiap yang kecil dan yang besar di bumi dan langit akan memohonkan ampun untuknya. Derajatnya sangat tinggi sekali. Di sisi lain, kita akan melihat bagaimana bila ilmu itu tidak diamalkan. Saya akan bacakan dulu, ini ada beberapa riwayat. Pertama dari Yarul Anwar, juz 2, halaman 29, hadis ke-9. Imam Ali sholatullah wassalamullah alaih diriwayatkan bersabda, al-ilmu kulluhu hujjah. Ilmu itu keseluruhannya adalah hujjah atau bukti atau argumen. Illa mang umilabih. Kecuali yang diamalkan. Jadi di sini dasar sekali. Ilmunya seorang alim, ilmunya seorang mengetahui, itu semua akan menjadi hujah bagi diri seorang yang mengetahui. Kecuali kalau dia mengamalkannya. Sebagai contoh, kita misalnya sudah tahu bahwa ghibah itu dilarang. Dalilnya jelas. Dalil naklinya jelas. Dalil aklinya jelas. Kita memahaminya di rasio kita, di pemahaman kita. Nah ini, kita sudah paham, ini menjadi hujah. Kalau kita tetap berghibah, maka ilmu kita tentang ghibah itu menjadi hujah atas diri kita. Mungkin selama kita masih sering melakukan ghibah atau tidak mengendalikan mulut kita dari berghibah, kita malah akan terancam dengan siksaan di dunia dan di akhirat yang luar biasa. Amal-amal kita setiap hari tidak bisa naik. Kita akan masuk ke dalam golongan mereka yang membakar taman surganya setiap hari. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian riwayat yang kedua dari Hurairul Hikam, hadis ke-1587. Al-ilmu bila amalin wabalun. Ilmu tanpa amal
itu adalah wabalun. Apa itu wabalun? Salah satunya mungkin bisa diterjemahkan atau diinterpretasikan sebagai kutukan. Wabalun. Jadi ilmu tanpa amal itu malah menjadi kutukan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita itu menuntut ilmu yang tidak betul-betul ingin kita amalkan, sama saja kita itu sedang mengumpulkan kutukan. Na'udzubillah min dzalik. Wabalun itu kalau dalam Raghib Isfahani, ini akar katanya wabala. Jadi alwablu, alwabilu artinya hujan yang menetes dengan lebat. Dan dikarenakan menyimpan makna astakilu, lebat atau berat, maka sesuatu yang dikhawatirkan akan berbahaya disebut wabalun. Auzubillahi minasyaitonir rajim, fadzaku wabala amrihim. Surat Taghabun ayat 5. Maka mereka telah merasakan wabala amrihim, akibat yang buruk dari urusan atau perbuatan mereka. Jadi ilmu tanpa amal itu menjadi kutukan. Berhati-hatilah para penuntut ilmu. Mari kita coba mengoreksi diri. Apakah dalam niat kita menuntut ilmu itu kita betul-betul ingin mengamalkannya atau apa sebenarnya niat kita? Berikutnya dari Biharul Anwar juz 2 halaman 34 hadis ke-30 yang dituliskan juga di Ensiklopedia Mizanul Hikmah halaman 309. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, inna ahlan nar yata'adzawna min batni rihil alimi at-tariki li ilmi. Sesungguhnya penduduk neraka akan terganggu dengan bau busuknya al-alim, orang alim yang meninggalkan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mungkin yang dimaksud meninggalkan ilmunya di sini dalam perkara yang dia sudah tahu, tapi dia memilih tidak menggunakan hujah yang sudah diperoleh oleh ilmunya. Itu baunya bahkan penduduk neraka pun tidak kuat menahan baunya. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya dari Imam Ja'far As-Shadiq shalatullah wassalamullah alaih yang diriwayatkan di Biharul Anwar juz 2 halaman 17 hadis ke-53. Asyadun nasi adaban alimun ila yuntafa'u min ilmihi bisyai'in. Paling beratnya siksaan atau manusia yang memperoleh siksaan yang paling keras adalah alim yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya sedikit pun, atau adalah alim yang tidak mengamalkan ilmunya sedikit pun. Ya. Silakan nanti dicoba mencari terjemahan yang paling pas. Asyadun nas adzaban alimun la. Di sini
dua buku yang saya baca ini beda ya. Di sini menggunakan la yantafi'u min ilmihi bi syai'in, yang di sini menuliskannya la yuntafa'u min ilmihi bi syai'in. Jadi yuntafa'u yantafi'u. Intafa'a yantafi'u. Kira-kira paling beratnya siksaan adalah bagi alim yang ilmunya sama sekali tidak bermanfaat atau dia tidak mengamalkan ilmunya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan gambaran ilmu yang hanya akhir sebagai pengetahuan kognitif atau rasional atau pemahaman di pikiran saja, yang tidak mendorong ke arah amal dan tidak betul-betul kita amalkan, ini bukan merupakan ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah di dunia maupun di akhirat. Bukan merupakan ilmu atau kearifan yang bisa menghindarkan kita sesuai doa ilahi la tu'adibni bi'ukubatik. Ya Allah, jangan kau didik aku dengan siksa-siksamu, dengan akibat-akibat perbuatanku, akibat-akibat perbuatan buruk. Jadi, ciri pertama atau kriteria pertama ilmu yang bisa membawa kita ke keselamatan, ke jalan yang mudah, ke ma'rifah yang benar-benar menyelamatkan bagi kita adalah ilmu tersebut bermanfaat secara langsung dalam memperbaiki diri kita. Ilmu tersebut betul-betul mencegah kita dari perbuatan yang buruk dan menggemarkan kita untuk berbuat baik. Dan ilmu tersebut betul-betul kita amalkan. Maka melaluinya, insya Allah kita telah mengikuti salah satu bagian dari nasihat Imam Ja'far As-Sadiq shalawatullah wassalamu'alaikum alaih pada Unwan Al-Basri, fadlu bil ilma bi isti'malihi, dan carilah ilmu dengan mengamalkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Marilah kita kirimkan seluruh pahala keberkahan majlis mulia di malam Jumat yang mulia ini. Mungkin sudah ada di penghujung bulan Sya'ban, menjelang bulan suci Ramadan. Marilah kita kirimkan semua pahalanya bagi Nabi besar sallallahu alaihi wa alihi dan keluarga yang suci shalawatullah wassalamu alaihi, terkhusus para syuhada Karbala yang lahir pada bulan ini maupun seluruh syuhada-syuhada Karbala yang lain dan seluruh syuhada lain shalawatullah wassalamu alaihi, dan seluruh zuriat Nabi dan seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, alahya minum wal ambat, juga leluhur suci Nabi shalatullah wassalamu alaihi, dan para nabi, para rasul, para wali, siddiqin, solehin sepanjang zaman yang telah meninggalkan kita maupun yang masih bersama kita maupun yang akan datang, terkhusus terutama pada guru-guru kita Allah ya rahmuma, Ustaz Jalal, Bois Kartini, Syed Husin Al-Habsi, Syed Kafal Jufri, Syed F. Asakaf, saya terus alaikum, dan seluruh guru-guru kita yang lain, termasuk mualif kitab-kitab yang kita baca hari ini, Ayatullah Muhammad Bakir Tahriri, Muhammad Rai Syahri, Dr. Jahat Somali, Al-Mah Topa-Topai, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Dan kemudian kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggalkan kita maupun yang belum, juga handai tolan kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Al-Fatihah, tasbihul salawat. Wa ma taufiqi illa billah la tawakkaltu wa ilaihi unib. Marilah kita tutup majelis yang sangat mulia ini dengan
mengirimkan sebaik-baik pahala dari majelis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan leluhurnya dan para nabi, para wali, para siddiqin, para ulama, al-mukhlisin, al-mukhlasin, bi Muhammadin wa ali tohirin, para guru kita terkhusus Allah yarhamhuma Ustaz Jalal beserta Bunda, mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua. Habibna Husin Al-Habsyi, Habibna Sekaf Al-Jufri, Habibna Kaib Sekaf, Habibna Rusdi Alaidrus, dan guru-guru kita yang lain. Juga pada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita, juga andai tolan kita, orang-orang yang kita sayangi, dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan melewati majelis ini juga yang sakit disembuhkan Allah, yang berhutang ditunaikan hutangnya oleh Allah, yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah, dan kita semua diberi taufik untuk taat dan senantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Salamullah Alaihim, dan seluruh kaum mukminin, radhiyallahu anhum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajat al-kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah, fala takhrimni yaumal qiyamati ru'yata, warsukni suhbata wa tawafani ala millatih. Waskini min hauti masroban rawi an sa'ihun hani'an. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah. Farifni fil jinani wajhah. Allahumma parlih ruha Muhammadin. Anni takhiyatan kasirotan wa salamah. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma syfi kula ja'i. Allahumma ksul kula uryan. Allahumma qdidaina kula madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rutta kula gharib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma syfi kula marid, Allahumma sudda faqra nabi hinak, Allahumma ghayir su'a khali nabi khusni khalik, Allahumma qdi annataina, wahlina min al-faqar, innaka ala kulli syai'in qadir, Rabbana walamna anfusana fa'ilam taqfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Waf'al bima ahlu Allahumma arsukna syafa'atal Husain yaumal wurud wa thabit lana kota masidkin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husain alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah tasbiku wa salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.